lagi Salam Olahraga. Saya Hidayat Humaid, Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta. Pagi ini saya ada di Stadion Atletik Rawamangun ya, menghadiri pelaksanaan tes fisik bagi atlet-atlet yang akan masuk ke Pelatda Persiapan PON 2024 Aceh Sumut. Kurang lebih ada 59 subcabor yang atlet-atletnya akan dites ya. Tes mulai tanggal 27 sampai tanggal 4 Juli. Tes fisik ini sebagai tahap awal ya dalam rekrutmen atlet-atlet untuk Pelatda. Jadi setelah dia masuk Pelatda ini dites, terus nanti beberapa bulan ke depan kita tes lagi untuk mengetahui perkembangan tingkat kebugarannya gitu. Jadi ini memang wajib ya, harus dilakukan oleh seluruh atlet yang akan ikut Pelatda supaya kita tahu kondisi awal dia seperti apa. Ya harapan kedepannya dengan adanya data ini nanti kan akan dipakai oleh pelatih. Nah, si pelatih memberikan program latihan tentunya dengan dasar hasil tes ini. Jadi ini akan terus dipakai sama pelatih datanya. Persiapannya dimulai sebetulnya dari beberapa bulan lalu sudah ada tahapannya ya, dengan pemanggilan cabur-cabur untuk menentukan program-program yang akan dilaksanakan selama Pelatda ya, tahap rekrutmen atlet, tahap memulai Pelatda nanti di bulan Juli ya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan lain, tahap mengikuti kejuaraan-kejuaraan ya, training camp dan lain-lain tentunya.